juga menunjukkan perdarahan pada kepala yang kemungkinan disebabkan jatuh dari pohon. Kemudian pada bagian dalam juga tidak, organ dalam tidak menunjukkan perumpahan. Dari situ diambil kesimpulan bahwa kematian unggas bukan disebabkan akibat avian influenza dan new cluster disease ND. Jadi kemungkinan ini akibat fenomena alam yang ekstrim yang diterima oleh Brunfit. Dan kesimpulan ini bersifat sementara dikarenakan jadi pengujian bakteriologi belum kami terima dari Balai Veterinar Subang. Jadi dari insektisida, dari pestisida tidak belum ditemukan gejala. Sementara ini kita menyimpulkan dari fenomena alam saja.